Siap, 86. Sedang melakukan patroli rutin, di mana selain saya yang berada di sini, kita juga didampingi oleh anggota dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Nah, sekarang kita mau menuju ke kawasan Kampung Melayu. Sepanjang perjalanan, tadi saya juga sempat berbagi cerita dengan Bribtu Darus. Jika ngomong, berapa saudara, Pak? Kamu bertiga, aku anak pertama, ada saya ada dua, cewek semua. Ada yang pertama itu baru lulus SMA bang, dia nggak mau kuliah, maunya masuk angkatan juga. Adiknya kenapa dia mau masuk angkatan, apa mau ngikutin jejak kakaknya? Sebenarnya mungkin ya, mungkin pengen ngikutin juga. Adik saya itu karakternya masih manja, masih kekanak-kanakan. Dan saya di sini sempat berpikir khawatir gitu kan. Biasanya yang masuk angkatan itu kan harus yang disiplin, pendidikannya harus yang kuat. Tapi ya ngelihat dia ada kemauan sih, mudah-mudahan lah insya Allah gitu. Yang pertama kita tadi menuju ke kawasan Jakarta Timur, yaitu di Kampung Melayu. Di situ kita menemukan beberapa angkutan umum yang memang tidak tertib dengan berhenti tidak pada tempatnya di sisi kiri jalan, yang mana itu cukup mengganggu pengguna jalan lainnya. Pak! Pak, selamat siang Pak. Bisa kita lihat surat-suratnya? Baru diambil bu, dengan kemarin itu. Baru sampai surat-suratnya. STNK-nya mana? Bapak mohon maaf ya Pak, Bapak kan melanggar nih, Bapak ngetem di bukan tempatnya, di sini. Baru diambil bu, maafin ya. Kasian sebenarnya ya sama supirnya. Tapi karena dia melakukan hal yang sama lagi, melanggar aturan lagi, berhenti di pinggir jalan, ya udah, jadi kena tilang lagi. Mengganggu jalan nih Pak, mengganggu jalan umum. Ya, yang malu kan tentang di rumah saya. Besok lagi jangan begini lagi ya Pak di sini. Iya, iya. Jadi menyempit kan cuma satu jalur yang bisa dilalui. Di sisi lain di Terminal Kampung Melayu kita menemukan mikrolet. Mikrolet yang harusnya itu jalurnya hanya satu jalur di sebelah kiri, tapi dia jadi bikin dua jalur sendiri di sebelah kanannya untuk ngetem di situ. Ya Pak, mohon maaf bisa lihat surat-suratnya? Surat-suratnya ada, itu banyak lewat. Kalau Mas jangan lihat komentar lehannya hilang, bukan sampai yang sendiri. Bukan sampai yang sendiri, kalau sampai sendiri boleh sepenuhnya. Ya? Bapak tahu kesalahan Bapak ya. Harusnya Bapak mengantri di sebelah sana, Pak. Di sini kan mengganggu jalan yang lain. Jalan lain pada lewat situ, Pak. Iya, tapi Bapak kan harusnya jadi pelopornya dong, Pak. Jangan lewat di sini. Yang di depan kan juga ditindak, Pak. Terus dia bilang, bukan hanya saya, Bu. Dari tahun ke tahun itu udah seperti itu gitu. Berarti kan itu sudah kebiasaan dari masyarakat angkutan umum yang di situ. Aturannya benar Pak, itu Pak. Di depan kan juga lagi ditindak Pak. Kenapa Bapak? Iya Bapak, makanya jangan berhenti di sini. Yang lain Pak, makanya aturannya nggak begini. Iya Bapak jangan ikut yang lain dong. Kan harusnya Bapak memang tidak berhenti ngetem di sini, mengganggu pengguna jalan lain ya. Aturannya nggak benar ini Pak. Kalau benar. Bapak sekarang salah kan? Yang itu udah aku salah ya kan? Iya salah. Diaturin yang benar gitu. Iya, yang lain juga seperti itu. Sekarang Bapak orang salah. Orang yang ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kesel ya. Udah tahu Bapak itu tuh salah gitu, tapi dia masih ngeyel. Tapi kan kita nggak boleh kelihatan kesel ya. Jadinya ya. Kesel-kesel tetap senyum gitu. Bapak ngetem di sini. Ini tuh bukan jalannya untuk ngetem dan bukan tempatnya. Harusnya di sebelah sana Bapak ngetemnya.
Di sana udah ada jalurnya, Pak. Udah Bapak sekarang mendingan Bapak silahkan jalan. Di situ orangnya tuh bilang, Mbak, ini saya berat kalau dapat pasal dua pasal seperti ini, kata dia gitu kan. Tapi dia belum baca itu surat tilangnya sebenarnya Bapak itu. Mana malah Pak? Pengadilan tentang pilihan bukan saya. Ini kan pasalnya dua, Pak. Makanya baca, jangan marah-marah ya. Jangan jalan marah, Pak. Kita baru kerja. Kita jalan-jalan kosong. Mudah-mudahan tidak hanya ada kita di situ, tapi tidak adanya kita pun di situ bisa tertib, tidak membuat macet dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Kita sebagai petugas kepolisian hanya bisa membantu untuk mengingatkan dan menyadarkan, tapi semuanya itu kembali lagi kepada diri masyarakat masing-masing.